Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh LNG White, 6 Juni 2022, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Beserta kami sepanjang perbakti ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland kepada Ibu Gita. Kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan bagi kita: Orang asing dan penyembah berhala akan taat kepada Allah. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepada Aku orang-orang asing tunduk menjilat aku. Mazmur 18 ayat 45 Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penerutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu baik benda hidup atau benda mati terhadap hukum halik itu. Allah telah menetapkan undang-undang bagi pemerintahan, bukan saja bagi makhluk-makhluk hidup tetapi juga bagi seluruh kegiatan dalam alam ini. Tetapi, sementara segala sesuatu di dalam alam diperintah oleh hukum alam, hanya manusia saja dari segala penduduk bumi ini yang bertanggung jawab terhadap hukum moral. Kepada manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia, Allah telah memberikan kuasa untuk mengerti akan tuntutan-tuntutannya, mengerti akan keadilan, serta kebajikan hukumnya. Dan tuntutan yang suci daripada hukum itu terhadap dirinya dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap. Orang tua tidak mencegah sifat mementingkan diri dari anak-anak mereka. Pemanjaan diri telah menjadi objek yang dikejar, melalui melayani diri sendiri, orang banyak terikat pada pelayanan kepada setan. Mereka menjadi hamba bagi gairah dan keinginan hati mereka sendiri yang berada di bawah pengendalian si jahat. Saat memanggil mereka ke dalam pelayanan, Allah menawarkan kebebasan. Penurutan kepada Allah adalah kebebasan dari dosa-dosa, kelepasan dari gairah, dan dorongan hati manusia. Penurutan sepenuh hati kepada Allah memberikan tenaga dan kuasa yang sangat dibutuhkan oleh jiwa. Suatu pekerjaan yang bertahan seperti matahari telah dilaksanakan bagi si pekerja dan mereka yang ia layani. Meski kapasitasnya sangat terbatas, dalam pekerjaan ini pekerjaannya akan berterima kepada Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Saudaraku dalam Tuhan. Tentang orang asing yang menurut kepada hukum Allah, Alkitab berkata dalam Yosua 8 ayat 34 dan 35. Sesudah itu, dibacakannya segala perkataan hukum Taurat berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru disebutkan pendatang namun, dalam terjemahan yang lain disebutkan sebagai orang-orang asing. Jadi, orang-orang asing yang ikut rombongan bangsa Israel juga turut mendengarkan perkataan hukum Taurat yang dibacakan Yosua dan menurutinya. Hal ini merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai wujud pembaharuan dari perjanjian mereka kepada Allah, yaitu membaca kembali seluruh hukum. Itu sebabnya hal ini telah dilakukan sebelumnya. Kita baca ulangan 31 ayat 12. Dikatakan di sana, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Mengapa semua orang, termasuk orang asing, harus dengar dan belajar takut akan Tuhan dalam huruf besar serta melakukannya dengan setia? Renungan hari ini memberikan jawabnya. Dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 177 paragraf 2 dijelaskan, tetapi sementara segala sesuatu di dalam alam diperintah oleh hukum alam, hanya manusia saja dari segala penduduk bumi ini yang bertanggung jawab terhadap hukum moral, jadi sebenarnya istilah laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta orang asing yang bersama-sama bangsa Israel, hanyalah sebutan lain untuk penduduk bumi ini. Sepuluh hukum yang Allah berikan kepada Musa berlaku bagi seluruh penduduk dunia ini. Sepuluh hukum Allah itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua manusia sebab hukum Allah itu adalah salinan karakter Allah. Christ Object Lessons halaman 315 paragraf 1 berkata, Allah menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Bapa dan standar dari semua karakter. Itu sebabnya hukum Allah itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh manusia di dalam dunia ini. Namun Israel yang seharusnya menuruti seluruh hukum Allah untuk menyatakan karakter Allah ini kepada dunia telah gagal. Padahal Bible Commentary volume 7 halaman 974 paragraf 4 menyatakan Memelihara hukum Allah akan menghasilkan dalam diri kita roh yang penurut dan pelayanan yang merupakan keturunan dari roh semacam itu Allah dapat terima. Menurut hukum Allah akan menghasilkan roh yang penurut dalam hidup kita dan dalam hal ini Israel telah gagal. Itu sebabnya Allah Bapa utus anaknya. Tentang Yesus Yohanes mencatat dalam Yohanes 15 ayat 10 bahwa Yesus menuruti hukum Bapaknya dan tinggal dalam kasihnya. Itu sebabnya kehidupan Yesus adalah suatu kehidupan penurutan yang sempurna. Christ Object Lesson halaman 315 paragraf 1 melanjutkan. Kehidupan Kristus di bumi adalah ekspresi sempurna dari hukum Allah dan saat mereka yang mengaku sebagai anak-anak Allah menjadi seperti karakter Kristus, mereka akan patuh pada perintah-perintah Allah. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, tidak ada manusia yang menurut hukum Allah dengan sempurna. Namun, oleh kehadiran Anak Allah sebagai manusia di dunia ini, penurutan kepada hukum Allah dengan sempurna berhasil dinyatakan. Hal ini oleh karena Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa, yaitu oleh kehadiran rohnya Bapa. Lalu, bagaimana dengan kita? Councils for the Church halaman 295 paragraf 5 menyatakan Adalah oleh keselarasan dengan kehendak Allah dalam kata-kata kita, sikap kita, karakter kita bahwa kita membuktikan hubungan kita dengannya. Kehidupan kita yang selaras dengan kehendak Allah adalah bukti bahwa kita mempunyai hubungan dengan Allah dan bukti selaras dengan kehendaknya. Inilah teladan Yesus. Yesus selalu terhubung dengan Bapaknya dan selalu melakukan kehendak Bapaknya. Dan itu nyata dalam karakternya. Sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat menghidupkan kehendak Allah? Kita baca dalam manuskrip 135 tahun 1908 paragraf 4. Dijelaskan di sana, Ketika orang yang kuat dengan demikian menjadi rendah hati dan menerima kehendak Allah, roh Kristus dapat bekerja pada hati dan pikiran dan kehendaknya dan membawa dia ke dalam keharmonisan yang diberkati dengan yang ilahi. Jadi, bila Kristus yang berkuasa atas hati kita, pikiran kita dan kehendak kita, maka kita menjadi salinan kehendak Allah di dunia ini. Kita nyatakan kepada dunia hukumnya yang adalah salinan karakternya. Dan bila hati, pikiran dan kehendak Allah telah menjadi hati, pikiran dan kehendak kita, penurutan kepada Allah menjadi bagian kita, dan sesuai pekawalan renungan pagi hari ini, kita akan bebas dari dosa, lepas dari gairah dan dorongan hati manusia. Kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Kita bukan orang asing lagi, tetapi telah menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Karena orang asing yang tinggal bersama bangsa Israel, boleh bersatu dengan mereka asal mereka, mau mendengar dan menuruti akan hukum Allah yang dinyatakan kepada mereka. Demikian juga dengan kami, yang awalnya adalah orang asing, boleh menjadi bagian anak-anak Allah oleh penurutan kami akan kehendakmu serta hukummu yang adalah salinan karaktermu. Kami menjadi serupa dalam karakter dengan bapa dan anak dan pada akhirnya layak untuk menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, hanya oleh kehadiran roh Kristuslah, karakter kami dapat diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.